Selamat datang di podcast YouTube channel Komsos Keuskupan Pangkal Pinang, yang sebentar lagi akan merayakan satu abad konferensi wali gereja, atau yang biasa kita kenal dengan KWI. Malam hari ini, kita akan berbincang sedikit serius, tapi banyakkan santainya terkait dengan. Apa sih arah dan dinamika dalam rangka 100 tahun KWI di Indonesia? Telah hadir bersama kita Pastor Franciscus Indrajati Henry Santoso selaku Vikep Vikepan Kepri, juga Ibu Lilian selaku koordinator acara 100 tahun KWI Kepulauan Riau. Selamat malam Romo Indra. Selamat malam Ibu Lilihan. Apa kabarnya ini malam hari ini? 100 tahun KWI di Indonesia dan kita akan selenggarakan di Batam juga ya Romo ya. Baik Romo, dalam rangka persiapan 100 tahun KWI yang akan dilaksanakan di Kepulauan Riau, khususnya di Batam nanti, kira-kira... Uh, apa yang dari kita akan mengambil bagian apa nih Romo dalam rangka perayaan 100 tahun KWI? Iya, Mbak Sekar dan juga segenap pemirsa podcast ini, kita tahu bahwa kepikapan Kepulauan Rio itu adalah bagian dari wilayah di Kusuban Pangerbina, wilayah Pastora. Nah, jadi kita sebagai gereja lokal Gusman Pangal Pintang itu diharapkan bagaimanapun juga memiliki kesatuan dengan gereja se-Indonesia atau tingkat nasional, tapi juga gereja universal. Nah, dalam hal inilah ketika Bapak Uskup memberitahukan kepada kita semua, umat Gusman Pangal Pintang ini, untuk ambil bagian dalam kaitan atau dalam rangka merayakan 100 tahun konferensi oleh gereja Indonesia, maka Bapak Sekolah juga mengharapkan baik untuk wilayah kepekepan yang di Bangka Belitung atau Selatan, dan di kepekepan utara ini atau di Kepri, itu juga seluruh imam, biaran-biarawati, umat Allah, semuanya bisa berpartisipasi atau ambil bagian dalam sejumlah agenda yang memang sudah direncanakan. Lalu salah satunya yang dianjurkan oleh hokalskop adalah dengan mengadakan hari studi atau semacam semi-seminar hmm. berdasarkan tuntunan tema-tema yang memang sudah dirumuskan oleh eh, pihak panitia pengarah di tingkat nasional atau di Konferensi Wali gereja Indonesia. Ibu. Luar biasa ya. Kalau temanya Romo, tema, tema dalam rangka 100 tahun, KWI di Kepulauan Riau itu apa? Tema besarnya Romo. Ya, jadi begini Mbak Sekar. Setelah Bapak Uskup menyampaikan harapannya untuk kita semua, lalu di tingkat Uskupan itu dibentuk semacam panitia pelaksana atau OC ya, tingkat <tuh> Uskupan. Diketuai oleh Romo Sekjen Uskupan. Kemudian tim kecil ini um, mencoba bertemu untuk merumuskan, menyatukan konsep ide kira-kira apa ya sesuai dengan kondisi pastoral di Kusman kita, terutama terkait dengan tahun pastoral saat ini, tahun spiritualitas, tentang spiritual hamba dan pemerintahan itu, apa yang cocok untuk bisa kita dalami, juga tetap mengacu pada tema yang disediakan oleh konferensi oleh Indonesia. Nah lalu dalam rapat sederhana persisnya di tanggal 20 Januari tahun 2024 kami kemudian menyepakati untuk memilih satu tema yang ditawarkan KWI, yaitu tema pada bulan Juni. Persisnya adalah sinodalitas dalam spirit Pancasila, wujudkan dialog, keragaman budaya, martabat hidup, dan uh, lingkungan lingkungan hidup. Nah, karena kita ini terbagi dalam dua kevikepan, tentu lalu dipikirkan kira-kira dari kebutuhan pastoral setempat itu masing-masing kevikepan ini mana yang mau ditonjolkan. Maka yang di selatan itu menonjolkan tentang soal kepedulian perhatian pada lingkungan hidup. Nah, sementara kita yang di utara atau di kepri ini memang tekanan pada soal bagaimana mewujudkan martabat hidup atau martabat manusia khususnya. Namun kemudian ada perkembangan lagi ini ceritanya hmm. nih, ada perkembangan karena tema besar yang diusung dalam 100 tahun KWI itu adalah berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Lalu Bapak Uskup secara khusus menghendaki yang dikeberi ini supaya tidak hanya berbicara tentang soal martabat hidup, tetapi juga menggali menggali kekayaan spirit Pancasila itu mm -hmm. secara bersama-sama, lalu juga bagaimana soal dialog. Karena di Tanah Melayu tentu itu hal yang saya kebutuhkan, demikian pula juga terkait dengan soal keragaman budaya, yang dalam beberapa kali kesempatan berkaitan dengan tahun pastoral saat ini, Bapak menghendaki mengendaki supaya bagaimana paroki-paroki memanfaatkan menggunakan, memberdayakan kekayaan budaya ini sehingga bisa juga menjadi sarana pewartaan di dalam gereja. Nah kira-kira begitu tentang soal tema yang kemudian dipilih. Begitu, ya. Temanya cukup panjang, kompleks, mendalam, tapi seru dan sangat asik untuk diikutin ya kayaknya ya, Mo ya. Moya. Nah ini saya merasa kita seperti dihidupkan pada semangat Musio Sugiyo Pranoto ya. <laughs> 100%, 100 Katolik, 100 Indonesia. Indonesia. <laughs> Romo, oke. Okay. Ini mungkin dibantu sama Bu Lilian boleh ya, Romo ya. Di balik sebuah cerita pasti ada makna. Berarti di balik sebuah tema juga pasti ada alasan. Kenapa tema itu yang dipilih untuk seminar 100 tahun KWI ini, Romo? Yeah. <laughs> iya. Kalau kami khususnya di tingkat kevikepan kepulauan Rio ini tentunya kita juga lalu atas anjuran bapak Uskup kita mencoba untuk menangkap banyak informasi sehingga nanti ada tim khusus yang kami sebut dengan tim serabutan kan begitu ya mbak begitu eh, begini mbak ketika eh, ketua kwi kita musir anton itu mencetuskan berkait dengan soal pentingnya hari studi dalam rangka 100 tahun KWI ini, beliau mengingatkan begini, baik kiranya bahwa kita sebagai gereja di Indonesia ini berani untuk mengambil satu kesempatan khusus lalu berefleksi dalam rupa entah studi atau apa menggali kekayaan atas nilai, -nilai yang ada dalam negara kita nilai kebangsaan sambil merefleksikan berbagai macam persoalan yang berhubung dengan kehidupan kebangsaan dan juga macam-macam hal yang terkait dengan kehidupan menggereja sambil membangun kesadaran bagaimana cara kita bersama-sama dalam refleksi itu menemukan solusi-solusi yang nantinya kita bisa lalu menemukan jalan keluar bersama juga baik secara internal kita sebagai anggota gereja tapi juga dalam kaitan kita sebagai anggota masyarakat sebagai rakyat Indonesia kira-kira begitu alasannya itu <laughs> begitu. keren ya Bu Lilian ada yang mau nambahin alasan dibalik tema yang luar biasa kita ini kalau saya sih karena seperti disampaikan Romo Jati sebelumnya kami itu sebagai tim serabutan <laughs> karena kami tidak menyebut diri sebagai panitia ya. kami mm -hmm. itu dibentuk sebagai uh, apa atas dasar volunteer-volunteer Yang dikumpulkan sama Romo Jati Beberapa dari kami Kemudian memang uh, tema ini sudah dipilih Karena memang sudah disepakati bersama mm -hmm. Jadi kami tinggal mengikuti saja Tapi tema yang dipilih memang Paling sesuai dan paling cocok Untuk kita di kepikiran Kepri ini Kapan Kepri? Berarti ada tim khusus, ada panitia khusus ya Romo ya dalam rangka persiapan ini ada nggak Romo? Kira-kira tim khusus atau panitia khusus? Uh, ini kan pasti persiapannya nggak nggak sedikit dan tidak sebentar ya Romo ya. Kira-kira ya, gimana? Juga. Ini uniknya ini. <laughs> Jadi begini Mbak Sekarya. Jadi sebenarnya ini semua itu diawali dari ketika kita merayakan 100 tahun kita kali lalu itu. Mm -hmm. Lalu dalam benak kita itu, kita harus menyadari betul bahwa pioner atau awal mula pertumbuhan gereja di Kuspan kita itu adalah dari gerakan kaum awam. Spirit kerasulan kaum awam ini yang harus dipelihara dengan baik. Harus dipupuk, diberi dorongan tentunya, support yang, yang mencukupi, mm -hmm. tapi juga pendampingan. Yeah. Maka secara khusus untuk kepikiran Kepulauan Riau, kaum awam diberi tempat yang tidak hanya istimewa, bahkan oh. terdepan. Oh. Kenapa? Pasti dalam banyak hal, kaum awam lebih tahu tentang seluk beluk kondisi, kehidupan bermasyarakat, sehingga gereja itu, orang Jawa bilang bisa empan papan ya. Oh. Nah, di mana dia berada, ada suatu kontribusi yang kemudian bisa dimunculkan, tetapi sebelum itu, sebelum itu, Tentunya kita butuh yang namanya dibekali. Nah, maka sebenarnya seminar ini adalah bagian dari upaya gereja membantu supaya kaum awam semakin berkembang dalam pengetahuan. Dan juga tentunya lalu sadar bagaimana kita sebagai kota gereja eh, tetap juga menyadari bagaimana upaya-upaya kita bisa membagikan sesuatu dari refleksi beriman kita untuk kehidupan kita sehingga pastilah kalau kita nanti ambil bagian dalam seminar ini pasti ada banyak sekali kekayaan banyak sekali bekal poin-poin penting yang bukan hanya dari sudut pandang sebagai orang Katolik tapi dalam sudut pandang sebagai orang yang berbangsa bernegara Indonesia begitu. Oke okay. hmm. Romo saya mau sedikit uh, kasih highlight ya. Tadi Ibu Lilian ketawa waktu Romo menyampaikan kaum awam justru akan kita letakkan di depan. Kenapa kok ketawa Bu Lilian ini? Ini pasti ada sesuatu nih dalam rangka persiapan para panitia ini. Gimana? Bilang Angela angel, Ya, angel, angel. <laughs> suatu kehormatan sebenarnya kalau beliau menyampaikan seperti itu sebagai latar belakangnya dan kami menjadi apa ya? Uh, spirit buat hmm. kami, karena memang untuk persiapan acara satu abad KWI, kami kemudian diajak bersama berdinamika mempersiapkan kegiatan ini dalam waktu yang sangat singkat. Makanya, saya ketawa dibilang, "Apa uh, awam dalam garda terdepan?" Iya, terdepan, blur, gak bilang, itu Tapi ya, ini so yang so menarik, loh. Ini kan, kan? Tapi saya gak sampai hatinya. <tik> Karena saya tahu perinya kayak apa ya. Satu bulan kami mempersiapkan. Satu bulan. Kita, jadi kalau boleh uh, kami sampaikan kegiatan ini bentuknya sebenarnya hybrid. Mm -hmm. Seminar kita selain tatap muka yang mm -hmm. uh, menampilkan narasumber-narasumber yang luar biasa nanti kita mm -hmm. akan sampaikan siapa saja. Kita bentuknya adalah hybrid. Selain mm -hmm. ada yang datang di tempat itu, kita juga mengundang semua umat beriman katolik. Mm -hmm. Yang tujuannya memang itu semua kita diajak untuk Uh, ikut berpartisipasi walaupun tidak uh, ada di GSK hmm. lantai 2 Santo Petrus tapi diharapkan juga menonton channel YouTube ini karena pasti akan banyak yang bisa kita gali dan kita dapatkan hmm. dari kegiatan seminar ini. Kira-kira hmm. luar biasa ya panitianya ya sampai menyiapkan seminar hybrid ya. <laughs> Oke, okay, untuk sesi pertama terhadap tema besar 100 tahun KWI Keuskupan Pangkal Pinang juga untuk Panitia-panitia yang terlibat di dalamnya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua sesaat lagi. kembali hadir di YouTube channel Komsos Keuskupan Pangkal Pinang. Setelah kita mengikuti sesi yang pertama tadi, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua. Lebih dalam dan lebih menarik tentunya dalam rangka persiapan seminar 100 tahun KWI Keuskupan Pangkal Pinang. Romo, nah ini setelah kita tadi bahas tema, alasan dibalik tema, kemudian kepanitiaan, pasti umat kita juga penasaran Romo. Kira-kira, narasumbernya siapa aja sih, Romo? Nanti yang kira-kira akan mengisi seminar hybrid yang tadi disampaikan oleh Ibu Lilian. Tentang ini, barangkali untuk nama lengkap mungkin Mbak Lilian yang lebih... <laughs> hafal ya? Iya, narasumbernya, narasumber untuk seminar ini siapa aja sih, Bu? Oke, okay, kita punya narasumber beliau, tokoh-tokoh nasional yang hmm. luar biasa. Uh, yang pertama pastor Dr. filipus tule SVD... Uh -huh. dengan latar belakang rektor undira kupang kemudian kupang, kupang. beliau datang dari kupang wow dari kupang. Uh -huh. kemudian yang kedua adalah putri ketiga ya dari almarhum gusdur ibu hajah anita hayatun wahid wow yang lebih kita kenal dengan ibu anita wahid iya ibu anita wahid beliau juga akan hadir ke batam Dia akan hadir di batam wow yang ketiga yang kita cintai, mm -hmm. kita hormati Bapak Uskup Monsinyur Adriano Sunarko. Monsinyur Adriano juga akan hadir di Batam untuk mengisi. Tapi, kenapa ketiga narasumber ini yang dipilih? Mm -mm. Mungkin Romo Jati yang bisa menjelaskan, Oke, okay. kenapa dipilih tiga nama besar ini Romo? Dari Kupang, dari Jakarta, putri dari presiden kita yang terdahulu dan ada Bapak Uskup kita. Ya terima kasih, Mas Sekar. Jadi begini karena tema ini. Ya, ini bukan hanya tema yang menarik ya, mm -hmm. tapi tema ini sungguh bisa nanti menjadi suatu basic ya. Basic pengetahuan bagi segenap umat ataupun mereka yang mengikuti baik yang offline ataupun yang online kegiatan seminar ini untuk kehidupan ya berbangsa di tengah masyarakat mm -hmm. dan juga hidup menggereja. Maka Tokoh-tokoh itu kami rasa perlu untuk dihadirkan supaya kita tidak ibaratnya tidak nanggung gitu ya. Uhum, uhum. Jadi sesuatu yang sudah sudah oke okay, sudah bagus tapi kalau cara menggalinya cara mengeksplornya itu dia nanggung jadi mentah lagi dia. Uhum, yeah. Jadi tidak tidak mendalam sehingga kan uh, apa nanti outputnya juga akhirnya menjadi lemah, gitu kan. Maka ini menjadi perhatian concern yang serius ditimbang uh, sekian saat gitu kan? bahkan kita juga coba untuk berkonsultasi dengan Bapak Uskup juga. Ini bagaimana kira-kira tepatnya? Apakah langkah perencanaan dibuat oleh panitia kecil ini sudah sudah sesuai dengan diharapkan dan kebutuhan juga mm -hmm. uh, untuk gereja terutama di wilayah Kepikepan utara atau bagaimana? Nah, lalu dalam diskusi itu uh, kami mencoba untuk merancang bahwa ini setidaknya lengkap. Ini bisa di, dicermati dari beberapa sisi untuk pandang. Maka nanti Monsenyor Bapak Skop kita akan mencoba mengurai, mengupasnya, membreakdown tema uh -huh. ini dari sisi sudut pandang seorang teolog. Uh -huh. Ini tentu berhubungan dengan proses pastoral kita. Uh -huh. gitu ya, di nah, Implementasi kehidupannya untuk pastoral di kepikiran ini atau di kehidupan kita pasti Lalu yang kedua, kita juga membutuhkan sudut pandang atau breakdown tema ini dari sisi sosial antropologis. Ya. Ini pasti nanti uh, kurang lebih ya nanti topiknya mengarah bagaimana dari sisi uh, multikulturalnya di Tanah Melayu ini, juga kehidupan uh, di agamanya itu pasti semua juga akan dilihat dari sini. Tapi kan. Meskipun dia terkesan ilmiah, mm -hmm. kita boleh percaya proses menggalinya itu pasti akan sangat lebih simpel lebih sederhana, dan lebih praktis. Nah, sementara untuk Mbak Ani Wahid Putri uh, Almarhum Gus Dur itu juga kita undang secara khusus karena beliau memang praktisi, tokoh lintas mm -hmm. agama. Adiak. Tapi jangan lupa beliau ini juga karena ini kan beliau kan hubungan internasional nih. Sekarang kalau tidak salah, apakah tinggalnya di Austria di mana gitu? Tapi kemarahnya bahkan internasional juga menangani dalam hal tentang soal bagaimana dialog lintas agama, juga multikultural juga. Lalu selain itu juga gerakan sosial yang berhubungan dengan membangun hormat atas martabat hidup. Jadi kita setidaknya bisa membayangkan ya, bayangkan ibaratnya ada hidangan yang sudah bukan hanya tampilannya tapi isiannya ah, juga kan, udah banget nih gitu Pol. Kan? jadi <laughs> kalau ini nggak dinikmati rasanya sayang nah, gitu. sayang sekali karena untuk dilewatkan ini, <laughs> hanya proses menemukan narasumber ini juga ini sangat menarik mm -hmm. sekali lagi karena mm -hmm. kita bicara juga di antaranya dengan ada imam kita Romo Hansi mm -hmm. yang di KBI mm -hmm. coba tanya-tanya nih kalau untuk yang lintas agama nasional itu siapa sih mm -hmm. kalau ada input kita coba timbang-timbang mm -hmm. lalu kita hubungi mm -hmm. ya puji Tuhan ya beliau-beliaunya mm -hmm. itu ya open banget gitu mm -hmm. ya untuk ya, berkomunikasi dengan kita mm -hmm. sehingga semuanya ya puji Tuhan lancar semuanya Berarti dari referensi yang masuk itu juga nggak langsung diterima ya Romo ya mm -hmm. tetap harus ditimbang mm -hmm. mungkin disesuaikan dengan tema kita juga. Mm -hmm baru Japan di satu hal. Gimana? nasionalis oh iya <laughs> nasionalis 100% katolik 100% Indonesia berarti referensi yang masuk disaring dulu baru disounding Iyi. untuk bisa hadir ya Romo ya Bu Lilian kira-kira ada persiapan khusus nggak untuk narasumber-narasumber yang luar biasa ini dari panitia puji Tuhan kita juga tidak sendiri ya jadi uhum. ada narah hubung narah hubung di balik kegiatan ini bisa uhum. berjalan dengan baik kami bersyukur ada Romo Aurel uh, SPD yang juga uhum. membantu kami untuk menghubungi kemudian memastikan mengkonfirmasi tentang Romo Filipus Tule uhum. kemudian dengan Ibu Anita kita uhum. juga dibantu dari Romo Pramodo V kategorial kategori kita uhum. jadi segala sesuatu persiapan konfirmasi kedatangan sudah Oke, kemudian untuk peserta, uh -huh. kita juga ada teman-teman dari uh, panitia yang menghubungi uh -huh. dan pastor-pastor paroki -pastor yang cukup membantu kita, sehingga uh -huh. peserta untuk yang datang nanti di tanggal uh -huh. 18 sesuai target itu sudah tercapai. Oh, sudah full kapasitas ya? Full kapasitas. Berarti kalau yang sudah mau walk-in udah nggak bisa. Gimana Romo? Walk in udah nggak bisa berarti ya Romo ya? Ruangannya nggak cukup. Oke, okay. berarti satu-satunya kalau mau ngikutin seminar ini dengan narasumber yang luar biasa hybrid. Itu. Tahu nanti live streaming juga ya? Live streaming. live streaming. juga. Wah ini berarti luar biasa ya panitianya ya sudah achieve target Hamin H minus berapa? Minus empat ya. H minus empat sudah walk in aja nggak bisa ya luar biasa boleh spill nggak kira-kira apa yang mau dibahas sama narasumber nanti tipis aja boleh nggak tipis aja romo jauh dari tema besar uh -huh. kita akan berdialog tentang uh -huh. bagaimana manusia-manusia yang akan digali lebih dalam uh -huh. dari uh -huh. romo filipus tule bahkan uh -huh. dari uh, kajian bapak Agama, uh -huh. dan bapak uskup yang akan menguatkan kita uh -huh. secara uh -huh. teologis ya yeah. That... yeah, jadi tentu sekarang ini kan banyak orang bertanya-tanya yeah. kenapa kok sampai sebegitu gergetnya <laughs> kan, gitu kan? apa enggak kejauhan yeah, nih, kan? Yeah. gitu kan ya sekali lagi tentu ini semua akan kita lakukan sebagai bentuk ya persembahannya yang terbaik tapi juga membawa manfaat untuk kita beriman tapi juga siapapun yang akan mengikuti itu nanti gitu. nah jadi arahnya dari sekian banyak hal yang sudah kita sampaikan pada masing-masing narasumber Nanti akan lebih banyak menyoroti pada hal-hal yang sifatnya praktis. Mm -hmm. Tentu sebagai pendasaran tetap beberapa poin-poin penting harus tetap ditunjukkan. Tetapi nanti arahnya adalah hal yang praktis, yang kira-kira apa yang bisa kita buat dalam bersinodalitas, berjalan bersama dalam spirit pancasila itu, gitu mm kan? -hmm. Nah, dengan demikian kan, eh, apa ya bukan hanya menarik ya kemasannya mm -hmm. ya, tetapi ya memang sangat kemudian menambah ya, menambah suatu pengetahuan ya untuk uh, seluruh peserta seminar dan yang yang mengikuti dalam acara yang hybrid itu. Begitu ini sayang sekali untuk dilewatin ya Romo ya. Dikasih dua panitia memberi dua kesempatan hybrid online offline sudah full. Jadi harus diikutin secara live streaming ya karena pembicaranya narasumbernya begitu luar biasa dipilih oleh panitia. Oke. Selesai sudah sesi kedua. Sesi pertama kita membahas tentang tema besar dan persiapan panitia. Sesi kedua tentang narasumber yang akan hadir. Kita ketemu lagi di sesi ketiga sesaat lagi. Masih di YouTube channel Komsos Keuskupan Pangkal Pinang. Kali ini kita akan masuk sesi yang terakhir, sesi yang ketiga, sesi yang paling menentukan. Kenapa sih kita benar-benar harus ngikutin seminar 100 tahun KWI Keuskupan Pangkal Pinang? Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, Kevikepan Selatan tanggal 5 Juni kemarin sudah melakukan Hari studi 100 tahun KWI di Pangkal Pinang. Nah, tentu masih bersama dengan Romo Jati dan Ibu Lilian, kita mau tahu apa sih keunikannya? Apa yang mau Kefikepan Utara lakukan dan laksanakan dalam rangka 100 tahun KWI? Romo, apa coba? Jadi, kalau Selatan sudah kemarin ada hari Studi 100 tahun KWI di Utara ini kita mau ngapain sih, Mo? Yang jelas ini kita bukan tandingan nih. <laughs> bukan tandingan, <laughs> bukan cuma tandingan kita dia. pengen uh, penasaran gitu loh, mau kita ini mau ngapain agenda yang di Utara ini, Romo? Iya, kalau mau digali lebih lagi mm -hmm. hal yang menarik itu yang unik apa sih sebenarnya yang yang sungguh-sungguh menjadi semacam apa ya hal yang membedakan, yang menentukan seperti itu. Sebenarnya mm. banyak banget sebenarnya sebenarnya banyak banget di antaranya sajalah ya kita sebut yang okay. ya, beberapa itu e, bahwa kesempatan ini itu tidak didominasi oleh para imam mm -hmm. gitu ya bahwa para imam itu duduk bersama dengan umat beriman lalu umat beriman yang mana kan itu pertanyaannya okay. kan ini juga beragam ini Pak. ini beragam e, salah satu contohnya ini ya mm -hmm. contohnya kalau di Batam ini kan kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata ada juga bahkan masih banyak umat kita yang tinggal di rumah-rumah liar. Artinya yang mereka tidak memiliki lahan gitu kan, tapi mereka ya ingin bangun hidup di sana gitu kan. Tapi mereka juga menghidupi imannya dengan cara yang sederhana. Itu pun mereka juga dilibatkan, artinya diberi ruang, diberi kesempatan untuk bisa, bisa hadir juga dalam dalam agenda ini. Lalu pengurus-pengurus KBG, gitu kan bahkan kita mengharapkan kalau bisa bukan orang yang sama seperti kegiatan yang umum terjadi di KBG, misalnya hanya ketua hmm. gitu. Coba dikasih juga kesempatan pada anggota kbg nya hmm. Tapi juga seluruh kategorial. kategori hmm. Kategorikan macam-macam ya. Ada yang kategorial berdasarkan etnis hmm. gitu kan. Berdasarkan satu bentuk kerasulan tertentu hmm. gitu kan. Atau bentuk devosional hmm. itu semua diundang semua. Bahkan termasuk ini juga, mereka pegawai Yayasan Tunas Karya, Yayasan Pendidikan di kita, itu semua diundang. Wow. Jadi semua pegawai yang ada di Yayasan Tunas Karya di wilayah Batam ini, tidak memandang apakah dia Katolik atau non-Katolik, semuanya mm -hmm. diundang untuk hadir. Sehingga apa? Ini mau menyadarkan kita juga, ternyata dalam kehidupan kita di gereja itu hmm. juga mempunyai kekayaan keragaman itu ya, latar belakang itu, kondisi sosial, bahkan malah keagamaan gitu kan. Hmm. Nah ini ini sangat menarik karena kita ini ingin menggali tentang kekayaan spirit pancasila hmm. ya. tentu dengan beberapa uh, spesifikasi tujuannya tadi itu. Nah selain itu ya, selain itu ini juga kiranya menjadi satu sapaan istimewa. Dari bapak uskup kita yang akan menggarisbawahi bahwa kita itu tidak cukup dengan aksi-aksi-aksi dalam melakukan suatu proses pastoral, tetapi juga secara kognitif itu perlu dibekali. Juga, kalau secara rohani, tentu dalam pelayanan sudah terjadi ya oleh para imam. Ya, tapi sekarang duduk bersama, belajar bersama, menggali bersama tanpa memandang oh ini romo harus istimewa tidak semua duduk bersama di satu tempat gitu kan? dan ini juga unik animo umat beriman itu mbak ya itu sekarang sudah mendekati di angka delapan ratusan ya itu jadi kan ya memang berarti umat sungguh membutuhkan tentang hal itu kalau kita tidak batasi barangkali bisa melebihi itu gitu kan itu itu dua hal diantaranya dua hal di antaranya, menjadi suatu katakanlah bukan hanya unik ya tapi yang membuat kita meyakini betul bahwa dengan agenda ini tidak hanya berguna tapi sungguh menjadi bekal yang nantinya untuk kehidupan menggereja dan berbangsa itu sangat bagus sangat baik kira-kira seperti itu. wow duduk bersama belajar bersama luar biasa banget moh ini ini unik banget sih duduk bersama dan belajar bersama Sorry Romo Apakah kita bisa me, Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa Romo atau gereja kita ini juga merangkul seluruh lapisan masyarakat semua ya, ya jadi persis ini yang perlu kita sadari betul <tuk> eh, bahwa beberapa saat belakangan ini <tuk> Kita diingatkan dengan satu spirit tentang sinodalitas, artinya berjalan bersama. Lalu, Paus Francisco sendiri bahkan itu memberikan satu penegasan menggarisbawahi bahwa berjalan bersama, artinya duduk bersama, berproses bersama, itu menjadi suatu elemen yang membangun, membentuk suatu gereja tanpa itu. Maka, sebenarnya gereja, ya, katakanlah bisa disebut tidak mungkin terjadi. Mm -hmm. Gitu kan? Ini perlu disadari. Yeah. Kita mempunyai kekayaan terkait situasi pastoral di keuskupan kita bahwa tadi kita sudah sebut mm -hmm. pioner yang mengawali gereja bertumbuh di uskupan kita ini. Kan, awam juga, yeah. awam yang bersama-sama, mm -hmm. awam yang kumpul bersama, duduk bersama, berbicara bersama, belajar bersama, menemukan sebuah tujuannya, yaitu. Kristus tentunya. Mm -hmm. ya. Nah sehingga berbagai macam hal yang terjadi nanti ini akan menentukan ini bentuk pastoral yang macam apa akan akan berkembang mm -hmm. ya di kuspan kita ini jelas bukan top down, mm -hmm. gitu ya, mm -hmm, jelas yeah. bukan dari atas lalu seolah matu hanya manut gigi okay. gitu kan tidak tapi tetapi, bareng, -bareng Kita ya. menemukan dalam proses itu bersama. Mm -hmm. Jadi kita sungguh-sungguh. Uh, ingin berpartisipasi, terlibat aktif dalam menghidupkan seruan dari Bapak Paul juga, ini adalah satu ajaran yang yang sangat-sangat kaya ya, mm -hmm. walaupun uh, mungkin ya dipandang uh, agak tradisional ya, tetapi mm -hmm. memang itulah ya, itulah satu elemen, satu unsur yang mendasar yang membangun gereja, bentuk gereja memang demikian ada. Itu kira -kira. Keren banget sih Romo, keren banget. Bu Lilian, kalau Romo Jati kan uh, dari sisi menjalankan Bapak uh, Paus untuk berjalan bersama. Kalau dari panitianya, dari kaum awamnya ada persiapan apa nih? Ada keunikan apa nih dari seminar 100 tahun KWI nanti? Ya. Dari panitia. Hmm. Jadi karena era kita sudah berubah ya. Kita bukan lagi generasi-generasi yang uh, apa ya? gagap teknologi. Jadi, kalau saya bersyukur bahwa komsos keuskupan Pangkal Pinang mm -hmm. boleh uh, ikut uh, membantu kita mm -hmm. dalam kegiatan ini, bahwa seminar ini tidak hanya tertutup ruang lingkupnya, hanya mereka yang hadir mm -hmm. di GSG, tapi kita juga bisa melive streamingkan kegiatan mm -hmm. ini, sehingga gaung dari kegiatan ini, tujuan dari kegiatan ini, boleh dirasakan, boleh di manfaatnya dirasakan oleh semua orang sehingga mereka semua yang mungkin tidak punya kesempatan hadir mereka bisa melihat lagi di YouTube-nya walaupun tidak live hari itu nantinya bisa dilihat lagi dilihat lagi apa kekayaan yang ada di dalamnya hmm. boleh digali bersama terima kasih untuk komsos keuskupan Romo kembali lagi ke Romo uh, tadi yang Romo jelaskan tadi ya terkait dengan Kemajemukan umat kita di kefikepan utara ada berapa paroki romo? Ada berapa? Iya, saat ini di wilayah kefikepan kepulauan Rio mm -hmm. atau wilayah utara ini ada 12 paroki. Dua paroki. Kalau kita uh, coba perhatikan ini ya, mm -hmm. mungkin nanti kan barangkali ada yang pernah berasal dari wilayah itu, mm -hmm. itu kan lalu ketika menyebut itu barangkali yang menonton ini, wah itu kampungku. <laughs> Di Batam ini aja ada tujuh paroki ya. Batam tujuh paroki. Ya. Uh, paroki Santo Petrus di blok dua. Uh -huh. Di Lubuk Baja. Uh -huh. Kemudian ada paroki Santo Damian di daerah Bingkong namanya. Yes. Okay. Nah setelah itu lalu ada paroki yang namanya Kerahiman Ilahi di daerah Tiban. Uh -huh. Lalu ada paroki uh, Maria Pembantu Abadi. Itu di Betul. daerah sekitar batu aji ya lalu ada paroki uh, Hilarius atau Hilarius itu ada di wilayah Sebeduk ya daerah Sebeduk wilayah mengarah ke Piyayu kemudian terus ada paroki juga Fransiskus Asisi, itu tempatnya ada di wilayah Kabil Hiliu. dekat pelabuhan mau ke Tanjung Pinang gitu kan yeah. lalu juga ada paroki yang namanya Malaikat Agung Gabriel wow. daerah Tembesi itu yang di Batam lalu Tanjung Balai Karimun ini paroki sudah tua ini juga uh -huh. paroki Santo Yusef Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai. lalu yang di luar dari Batam dan Tanjung Balai eh, agak ke wilayah yang lebih jauh lagi itu ada paroki eh, Maria apa ini eh, paroki Tanjung Pinang saya namanya agak lupa ah SMDB berarti hati Sariat. Tak bernoda Tanjung Pinang, saking banyaknya ini. Lalu ada juga paroki yang namanya paroki apa ini Tritunggal Maha Kudus di Tanjung Pinang, Tanjung Uban. Tanjung Ini masih baru ini, baru usia satu tahun. Wow. Nah, kemudian ada paroki juga Slamaris di Tarimpasana, ada paroki Santo Karos Ujung Keting. Nah, itu kira-kira wilayah kita ternyata ya begitu luas ya. Bayangkan bahwa Kegiatan ini itu nanti oleh karena uh, dukungan dari Komsos keuskupan, akhirnya juga bisa dialami, bisa juga diikuti oleh umat yang ada di jauh sana, mm -hmm. gitu ya, dalam jarak yang begitu ya tidak dekat ya, mm -hmm. gitu ya. Tetapi inilah salah satu hal yang yang rasanya juga patut kita syukuri, seperti itu kira-kira Mbak ya. Jadi bisa dinikmati bisa diikuti oleh 12, 12 ya romo ya, 12 paroki kevekepan utara keuskupan pangkal pinang. Oke, okay, last, <laughs> last question, last question, <laughs> seru banget obrolan Enggak kita malam. Pakai kuis ini ya? Oh, <laughs> <laughs> seru banget, benar-benar 100 tahun KWI di PAN utara pangkal pinang ini luar biasa, serunya ya. Kita sudah bicara tema, kita sudah bicara narasumber, lintas uh, nasional ya Romo ya nasional dengan luar biasa kemudian apa sih hal-hal unik dari persiapan dari tema dari kemajemukan dari kepanitiaan nah yang terakhir nih Romo nih, kira-kira harapan Romo sebagai Vikep ke Vikepan Utara dan e, Ibu Lilian sebagai panitia kira-kira harapannya untuk Seminar 100 tahun KW ini kira-kira apa Romo? Harapan Romo untuk acara seminar ini dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya tadi Harapan ya Romo. Harapan kepada siapa ini Mbak? Harapan tentunya untuk umat dong Romo. Oh, umat. <laughs> untuk umat kita yang akan menghadiri oh, dan baik, akan baik. baik yang hadir maupun yang akan melihat secara live streaming dari Komsos kita. Yeah. Uh, begini yang perlu kita perhatikan dengan baik, kiranya baik kita sambut ya. Kita sambut perhatian gereja untuk turut membantu bagaimana dengan macam-macam cara supaya umat semakin berkembang. Ingat, kehidupan kita itu bukanlah kehidupan yang tertutup, tapi kehidupan di tengah masyarakat. Kita bergaul dengan siapapun, bertemu dengan siapapun. Gitu. Nah maka menjadi suatu kebutuhan yang amat serius kiranya kita juga memiliki modal pemahaman yang memadai sehingga dalam cara kita membawakan diri kalau dalam bahasa uh, iman kita itu kan bersaksi di tengah masyarakat di antara orang lain itu sungguh kita membawa satu nilai-nilai kekristenan ya sebagaimana yang Tuhan Yesus harapkan sendiri. Jadi kita tidak hadir bagi yang lain itu dengan Idealisme pribadi, gitu kan? Tetapi memang, dengan nilai-nilai yang diharapkan itu, jadi sambutlah dengan baik niat tulus dan juga uluran tangan dari uh, gereja, dari keuskupan, yang memikirkan sekali lagi dengan macam-macam cara supaya umat semakin berkembang. Maka, dalam hal ini, kita pun juga akhirnya diharapkan diharapkan ke depannya pelan-pelan semakin diperkaya juga dengan hal-hal yang memang kita butuhkan untuk hidup di tengah masyarakat bersama dengan banyak umat. Wah oh, luar biasa. Ya. Kalau dari Bu Lilian, dari panitia dan awam garda terdepan, kira-kira harapannya apa nih untuk acara seminar nanti? Oke, yang pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada animo yang luar biasa dari umat beriman kita yang sudah Memberikan diri untuk mendaftarkan dan ikut akan hadir pada tanggal 18 Juni nanti, kita akan bersama-sama memulai kegiatan itu dengan misa Ekaristi Kudus jam 5 sore, kemudian akan dilanjutkan dengan seminar. Saya tahu bahwa hari Selasa, tanggal 18 itu bukanlah hari libur, pemberian diri yang luar biasa untuk mau terlibat, mau mendaftar, dan mau hadir. Jadi, kami tunggu kehadiran kita semua di tanggal 18 Juni nanti. Terima kasih Bu Lilian. Pemirsa yang di rumah, terima kasih Romo Indra untuk waktunya, Ibu Lilian untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk sharing kita yang luar biasa malam hari ini ya, membuka hati, membuka mata kita untuk kenapa sih kita harus ikut dan bergabung nanti di seminar 100 tahun KWI Keuskupan Pangkal Pinang. Pemirsa yang ada di rumah, kembali mengingatkan kita semua diundang untuk mengikuti seminar 200 tahun KWI Keuskupan Pangkal Pinang hari Selasa nanti tanggal 18 Juni 2024 melalui YouTube channel Komsos Keuskupan Pangkal Pinang. Jangan lupa juga untuk kita semua subscribe di YouTube channel Komsos Keuskupan Pangkal Pinang dan sampai jumpa hari Selasa nanti. Saya tutup dengan pantun. Badai menerjang, sang Raja Wali tetap terbang. Dengan semangat, penuh kekuatan. Selamat dan sukses untuk 100 tahun KWI Pangkal Pinang. Berjalan bersama melayani Tuhan. Musik.